Satu Mekara ini adalah tempat satu yang Kristian benarnya Islam, yang mana Islam rabu khalifah Islam di Andalus hancur lebur oleh kerana diserang oleh Kristian, menyebabkan Islam lepas daripada tu tak ada rabu khalifah. Habis rabu khalifah sampai hari ini tak ada timur dan hancur daripada masa tu sampai kepada masa Karela ning. Ada banyak negeri lah dalam Eropah, dalam Europe, dalam Spain, dalam Andalus. Mereka itu muncul gembira, mereka itu peraya pada hari satu bulan, iaitu bulan Mekara ni. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, klik kita tengok ayat kita sikit saning. Ya ayyuhallazina amanu, Tuhan panggil semua buat kita orang beriman. Tak ada, Tuhan tak panggil orang kita beriman. Ayat ni koh kepada orang buat kita yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu takullah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Takut kepada Allah apa? Takut kita tu apa dia? Mati dalam keadaan bukan Islam. Hak ning hak kita tak se sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian. Dan kita tak se tengok juga anak-anak kita mati dalam keadaan bukan dalam keadaan Islam, bukan daripada dalam keadaan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kalau anak muda kita mati dalam malam kaudau? Bagaimana kalau anak muda kita mati dalam keadaan zina? Bagaimana anak muda kita mati dalam keadaan mabuk, kaya, karaoke, kocok pala apa dia semua ni? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan sebab nak dapat mati dalam Islam ni, Nabi Yusuf alaihi salam, dia ada peringkat tinggi di atas muka bumi ini. Nabi Yusuf tak ada nak gapo. Malaikat Nabi Yusuf doa dalam surah Yusuf, tawaffani muslima, ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam iman. Kita ni hari-hari kita ni bukan kata Tuhan dok tambah omong kita dok. Hari-hari masa kita ni dekat dengan kubur, dekat dengan kubur, dekat dengan kubur. Hari-hari masa kita dah habis, esok habis, lusa habis, tulah habis, tulah habis, habis masa kita dah habis semua, tak ada menambah gapo pahala gapo dia semua tu kita tak sih. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, naiklah doa, satu doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani muslima, matikanlah kami dalam Islam, wa alhiqni bis salihin, dan bersamakanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Nak dapat mati dalam Islam, yang pertamanya kita kena doa we Tuhan mati kita dalam Islam. Yang kedua, kita kena duduk dalam masyarakat orang yang soleh. Bukan masyarakat tak kira berapa ini gapo kita mai habis. Hak ning bukan daripada masyarakat-masyarakat Islam. Duduklah dengar-dengar orang aling, duduklah dengar-dengar orang juru. Wa alhiqni bisalihin, bukan sekadar dunia saja dak. Ulama kata wa alhiqni bisalihin, di hari akhirat esok dia nak dapat bersama dengan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Dengan sebab as-salihin iaitu para-para nabi. Nah, as-salihin iaitu para-para nabi. Doa yang sangat panak. Nah, dalam masyarakat kita duduk dalam masyarakat Pak Huwat Tanatam, masyarakat negeri yang diperintah oleh orang bukan Islam. Nah, masyarakat yang ada banyak dengan prapeni itu, prapeni ini, one go to one go ini, kita selaku umat Islam hari ini buat kita dalam sijik ini, alhamdulillah selamat. Tapi ada banyak lagi anak-anak cucu kita akan datang, kalau kita takwi agama kepada dia, nasyaya satu hari dia akan turuk Eropa, turuk Yahudi dan turuk Nasara. Jelah la takumu sa'ah, Nabi Rayat, la takumu sa'ah, tak akan berlakunya hari kiamat sehingga umat manusia ni turut kaum yang dulu iaitu Yahudi dan Nasara, walau sedekah demi sedekah, serta demi serta, sapa kepada lubang ibu dak pun buat kita pakat turut masuk Yahudi dan Nasara. Na'udzubillahi min zalik. Banyak kalau kita tengok hari ni budak muda tu baik LGBT tu baik, wayak kata Eropah ni molek hidup seperti Eropah ni molek, Islam ni menguno, Islam pun sasana ti lalang, kau mai tong kalau dia ni lok seri mot lew. Ada seorang tu baik, kalau kita tengok dalam YouTube, ada seorang
budak jatuh jadi tino tubik mari popang LGBT iaitu rap buang pet. Nah, kata gapo dia? Kata benda ning benda yang seri, benda ning benda gapo geno Islam wak jadi susah payah itu. Tepat satu mekarah juga sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian. Sijik yang umat manusia duk semaya tukar jadi gereja, tukar jadi bot. Pro'eh orang Islam duk baca di Andalus dibakar oleh Kristian habis. Semua itu gapo dia? Semua itu jatuhnya kerajaan Islam dengan sebab umat Islam masa tu lemah. Pemuda masa tu lemah, orang pada masa tu lemah, menyebabkan seru Islam iaitu Nasara masuk gi gapo dia Andalus, menyebabkan situlah tumpah darah banyak dan dia hambat lepas daripada tempat satu tempat dua. Nah, lepas daripada tempat tu dia nak duduk dalam Andalus boleh, dia nak duduk dalam Spain boleh, tapi kena turut dia, kena tinggal agama iaitu agama Islam. Situlah dia pergi dengan pergi agama Islam, dia bunuh habis di situ. Lalu tu dia tubik upayuk tubik yang gapo yang dipanggil. Nah, kita tak seroyak situ, tapi kita nak beritahu bahawasanya tempat satu mekara ada sejarah sedang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, pemuda yang dikasihi sekalian. Nah, hok bio duk mikir nak gi calon 10 9 8 ne 7 gapo kau dau itu, wadulah bukan daripada Islam. Nyanyulah kalau kita dah lai katung pun kita turuk lai katung, kau dau pun kita kau dau, Krismas pun kita Krismas, hari akhirat esok kamu nak bakit bersama dengan pio. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kamu bakit bersama dengan orang gi kaudau, kamu bakit bersama dengan orang gi lakatung, nyanyolah kamu di hari akhirat esok. Di dunia ini kamu rasa sedap. Nah, kalau anak muda kita tak gi dengan kawan gu dia, dia gi dengan gewe dia, hok ni yang paling bahaya kali di tempat kita hari ni. Malah tu banyak anak-anak muda kita ni punah, terutama anak muda dan anak mudi kita ni zina gapo dia pada malam tu tak kelik rumah. Nah, pemuda yang dikasihi sekalian, wadulah daripada benda-benda lapis tu, kita kembalilah kepada Islam. Kalau dia tak pergi dengan gawe pula, dia pergi dengan kawan gu dia, ada belaka dengan yura, ada belaka dengan tukir, ada belaka dengan benda-benda yang mabuk, dia wasa kata tah dunia ni sedap sekadar tu ya. Na'udzubillah min zalik. Kalau Allah Ta'ala ambil kamu masa tu kembali kepada Allah, bagaimanakah tempat duduk kamu di hari akhirat nanti? Sidang Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, jagalah diri kita, jagalah anak cucu kita. Tengoklah, tak pernah kita tengok anak cucu orang lain. Tengok anak cucu kita, wis selamat daripada benda-benda yang tasyabbah, benda-benda yang liang baik agama yang lain. Nah, yang baik agama yang lain, Yahudi dia walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ning Yahudi selukan dia cacin, kata dia ning tak reda. Malaika manusia semua ning pakak turuk dia. Hari ning banyak mana kita doa sama ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Banyak mana pecahan hari ini mari daripada Eropah. Banyak mana pecahan hari ini mari daripada Europe. Banyak mana song amuk hari ini mari daripada Europe. Banyak mana pakai hari ini mari daripada Europe. Banyak mana fikrah-fikrah mari daripada Europe hari ini. Menghacurkan umat kita kalau kita tak mengaji agama. So ya, kalau putus agama, putus habis ria lain. Putus habis ria lain, putus. Sebab agama iaitu akar. Nak wakwi anak muda kita buah molek, bunga molek, gapa dia semua situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Asah turuklah agama kita, agama yang sempurna molek dah. Islam agama yang sempurna molek dah. Tak ada tempat Islam yang tak sempurna molek. Terutama gembira kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat manusia bakal baris 120 baris. Nanti-nanti tunggu-tunggu nak masuk syurga. 80 baris duk baris daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak gembira belah mana kita?
Boleh jadi umat Nabi Muhammad SAW boleh masuk syurga banyak daripada umat Nabi lain-lain. Tapi kita di hari ini, ada sebahagian daripada anak muda kita, ada sebahagian daripada kaum-kaum kita ni nak turut Yahudi dan Nasara lagi. Na'udzubillahi min zalik. Kembalilah kepada Islam. Tak ada agama yang paling mulia atas dunia ni. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, iaitu agama Islam. Marilah kita sungguh dengan agama kita, mengaji agama kita sungguh, beramal apa yang Nabi suruh, beramal apa yang Quran suruh. Mudah-mudahan kita bakit akhirat esok bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.